Ya guys, welcome back with me and yes, and gue sendiri lagi and we are. Ya, jadi ya gue sendiri lagi di sini. Yang lain enggak ada acara di Jakarta. Makanya kalian semua stay tune terus. Ada update apa dari kita? Nanti pokoknya ikutin aja terus. Karena mereka semua lagi di Jakarta, lagi di event. Gue jalan kandang aja di sini. Sekarang gue mau bahas Civic nih. Apa kalian pengguna Civic FD yang facelift, yang grill yang udah rada ngotak begitu? Nah, kalian pernah nggak pengen ganti bumper nih, yang Type R? Type R ya, kalau bukan RR terus pun nggak ada masalah. Atau untuk Eton nggak ada masalah. Pernah nggak kalian pengen, ini kasus yang gue alami juga, pengen ganti bumper Type R, tapi grillnya beda? Kenapa? Karena yang Type R itu grillnya yang non-facelift semua, harus gue facelift gitu. Ya, jadi ini gue udah nyetak grillnya. Ini grillnya. Ini mau di custom lagi, jadi modelnya nggak seperti ini. Nanti ini ada cowokannya di sini. Di sini nanti ada cowokan. Dan mungkin dilapis karbon kali gitu ya, biar lebih bagus. Sombong amat. Oke, dan ini adalah grill dari kami dengan model sendiri. Nanti kita akan update modelnya gimana. Dan ini akan dijual termasal. Jadi bagi kalian yang punya Civic FD, yang facelift, pengen ganti bumper Type R dan grillnya beda, bisa pakai grill dari kita. Jadi ini grillnya bahannya fiber, Duraflex. Oke, ini yang facelift. Jadi karena grillnya itu beda, jadi ini bawaan dari si bumpernya. Bedanya apa? Ini dia bedanya. Kalau grill yang bawaan ini kelihatan dari sampingnya pesek banget. Kelihatan dari sampingnya pesek banget karena apa? Ini modelnya, nah, cekong ke dalam, masih lampunya. Nah, ini modelnya cekong ke dalam, jadi kelihatannya di bagian sini ya pesek banget. Oke, dan ini pun ukurannya beda, tidak sama dengan grill yang Civic non facelift ya. Baca. Nah, jadi nanti ini akan kita buang, yang ininya kita buang dulu karena beda. Nanti lalu kita pakaikan. Nah, ini kan lebih modelnya juga lebih nongol ya, jadi nggak kelihatan pesek mobilnya. Ini jujur gue ngeliatnya sendiri pesek banget kalau dari samping, karena ini yang ada. Jadi mau saya ganti dengan ini. Nanti bakal kita lapis karbon. Nah, jadi bagi kalian yang punya Civic facelift, jangan khawatir lagi kalau kalian mau ganti bumper Type R, karena ini kita udah dicetakan grillnya. Nanti modelnya gimana, makanya stay tune terus, don't forget to subscribe juga di channel kita. Jadi kalau kita ada update apa-apa, kalian semua tidak ketinggalan. Oke? Okay? Ya, ini dia wing hujan. Ini wing hujan, tapi emang apa sih? Gue bosan. Sombong amat. Jadi ini nggak gue pakai, tapi gue pakai wingnya.
udah bosan pakai model-model begitu, gue mau coba pakai ini. Tapi karena kalau GS Racing itu menurut gue tinggi, maksudnya ya bukan tinggi sih, tapi menurut gue sudah banyak yang pakai, jadi gue custom sendiri wingnya. Jadi ini wing by Earth. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 piece. Jadi ini semuanya terpisah. Ini sama ini terpisah, bisa lihat ada bautnya. Ini sama ini terpisah. Jadi ini ada 7 piece. Jadi gua emang pengen bikin wing yang tidak terlalu tinggi. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini, tapi gue paling suka kalau dilihatnya dari sini. Nah, jadi mobil terlihat misi banget di belakangnya. Gitu, gue paling senang lihat angle dari situ. Ini menurut gue ini keren banget punya. Nanti juga ini akan dijual secara massal untuk kalian. Jadi bisa request carbon on or non carbon, bisa. Ini bahannya fiber. Fiber. Dan ini merupakan mungkin kata gua wing simple. Cuman ya kesannya galak banget gitu. Menurut kalian ini-nya untuk harganya sendiri nanti ya lah ya, belum kita pasar rilis saja, ini masih diproses, nanti gua tag terus prosesnya gimana. Ini baru sampai ke tahap pengumpulan, habis ini mungkin ada yang dirubah lagi sedikit, nanti kita discuss dulu sama si Alvin, mantap Vin desainnya. Jadi ini dia ini-nya. Ya, dan bagi kalian yang mau nanya, apakah wing ini bisa dipakai di mobil lain? Tentu jelas bisa. Cuman ini emang kita bangun di Civic. Ya, ini kita bangun di Civic. Untuk ininya, gue suka, jadi nggak cuma rata gini, tapi dia untuk ke dalam. Dan aku ke dalam, jadi ngikutin si bentuk ininya, kita patahkan di sini, jadi modelnya unik lah ya. Oke guys, satu lagi, ini dia wingnya, ini yang versi lebih racing lah ya, lebih GT, karena ini lebih tinggi lagi wingnya. Ini dipasang di jalan, di jalan hiu, kita lihat proporsinya rata sama atap, dia memang lebih tinggi. Nah ini kalau kalian pengen beli, tinggal misal kalian pengen punya 2 set, pengen yang versi pendek atau versi tinggi nih, kalian tinggal beli taknya aja 2 biji, 2 set berarti. Jadi kalian bisa pendek kayak yang disebut tadi, atau mau tinggi begini juga bisa. Ya guys, mungkin segitu dulu dari gua. Ini gua udah capek banget, panas lagi di bawah sini, panas banget. Dan ini juga kalian pasti nyadar, kamera pasti goyang-goyang sekali begitu, karena ya memang ini gua ngerekam pakai HP. Jadi kita mohon maaf dulu sebelumnya, karena peralatan perang buat ngerekam kita dibawa ke Jakarta untuk meliput acara di sana. Acara apa, makanya kalian stay tune terus, ditekan dulu subscribe-nya, yuk di subscribe, bantu kita biar kita lebih semangat juga bikin videonya. Subscribe-nya ada di kanan bawah komputer kalian ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan-kekurangan dalam video ini atau video-video kami sebelumnya. Oke, and thank you for watching, and see you in the next video.